Ini telat ngunduhnya ya. Jadi seperti ini. Rontok semua ya. Ini rontok kematangan ya, kawan-kawan. Ya itu, banyak yang warna merah-merah itu ya. Ini selamat sore, kawan-kawan. Hari ini pengunduhan jeruk lagi ya. Jeruk lokal. Kemarin jeruk lokal, sekarang jeruk lokal lagi. Nah, ini lokasinya tetap ya di Percawan kemarin. Oke, hari ini kita mau berangkat. Ini masih di kios. Ya. Eh bro, yang lain sudah berangkat ya di toko. Singkat sudah sampai TKP mungkin ya. Muncul pakai sepeda motor. Oke. Langsung kita ke TKP ya. Oke, sebelumnya teman-teman yang sudah mendukung channel saya, semoga sehat selalu dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya lancar. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Oke, langsung kita ke TKP. Hai Mas Kes. Oke. Ini perjalanan menuju tempat TKP pengunduhan jeruk. Ini naik motor ya. Nah, kita menyusul ceritanya ini. Ini di tengah sawah ya. Nah, lihat. Itu kelihatan gerobaknya. Mas Kes, ini Pak Ibul Mas Kes. Oke, lanjut Pak Ibul. Matang-matang bro. Oke lah, kayak. Ayo le, semangat le. Nah, ngebegi kerat. Ini sing gitu loh. Sing lor. Oke. Ayo kita langsung eksekusi TKP. Ini di menyusul. Ini jalannya ya. Oh. Nah, pakai sandal. Oke, kita lanjut. Oke, Mas Kes. Nah, ini kayak penekan kayak. Yes. Pilih warna Mas. Oke, Nek Rokim. Oke, guys. Nah, okay, kita udah jeruk lagi, guys, di Mangunan. Jeruk madu. Ya, keren dah. Lagi berapa, Nek? Rasanya pasti manis. Mantap ya. Mantap, lop. Nganu, Kang. Enggak percaya silahkan ke sini, beli di Gembuk Buah. Oke, sing munduh yang ngono, Nek. Jika tidak percaya silahkan hadir ke lapak Gembuk Buah di depan Pom Tapan. Alamatnya Kediri Selatan. Kediri Selatan. Selamat sore, semangat sore. Enggak, ini seru ya. Unduh. Sore ini kan jam 3. Jam 3. Ini masih kecil. Ini pohonnya sekitar 500 pohon sampai sana ya, kurang lebih 500-an. Ini sudah kita panen sekitar 4 panenan. Setiap panenan yang terakhir kemarin hampir 1 kental ya, sekitar 900 berapa ya. Karena anak-anak sudah capek katanya. Karena ini pohonnya tinggi-tinggi kan, kawan. Nah, tinggi-tinggi ini, tinggi. Beda sama jeruk madu yang dulu kita panen ya.
di daerah Mojo itu pohonnya pendek-pendek gini. Kalau ini tinggi-tinggi kan kawan, harus pakai tangga. Jadi kalau pakai tangga itu kalau mundurnya cepat capek ya, naik turun naik turun naik turun. Nah, jadi ya mundurnya dapat cuman dapat sekitar ya satu kentaran kurang lebih. Kalau jeruk madu dari Mojo itu yang pohonnya pendek-pendek itu ya, itu hampir 1,5 ton bisa. Maaf ya, tadi satu kental ini 1 ton ya kan kawan. Ini undian terakhir kemarin dapat hampir 1 ton ini. Di sini undian selanjutnya. Oke ya, kita lanjut. Ini kan kawan ya, ini telat munduhnya ya, jadi seperti ini rontok semua ya, ini rontok kematangan ya kan kawan. Ya itu banyak yang warna merah-merah itu ya, ini isinya terlambat ngunduhnya ya, karena yang kita unduh tempatnya banyak jadi agak kerepotan juga ya. Ini banyak ya perserakannya. Ini bukan busuk ya kan kawan, bukan busuk, ini jatuh kematangan ya, seperti itu kita lihat ya, itu merah ya, itu kematangan, jadi terus akhirnya rontok terus jatuh seperti itu. Itu tinggi-tinggi itu enggak, kemarin waktu ngunduh enggak kekunduh ya, karena tinggi ya, jadi tangan enggak nyampe, harus pakai tangga. Kalau pakai tangga ya agak lumayan lama. Seperti ini ya. Tuh, harus naik, harus manjat. Nah, seperti ini. Harus manjat. Nah, itu mateng-mateng. Woi. Halo, guys. Ini guys. Lo jeruknya mateng-mateng lo, Bro. Ini tangganya ya. Ini singong gokil ya. Lek rokim gokil iki. Iki lho enak roti. Iki roti lo ya. Kuali. Bukan semongko. Nah, seru-seruan itu naik naik tangga. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebentar. Nah, ini jatuh terus pecah ya kan kawan, nanti kita kumpulkan. Terus nanti dikasih orang-orang atau tetangga yang warm ini enggak apa-apa, ini cuma kalau diunduh kan jatuh kan pecah, ini logi. Nanti siapa yang mau, masih enak itu, bukan busuk ya, cuma jatuh terus pecah kayak gini. Nah, itu naik lagi. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sudah selesai hari ini, sudah sore ya ini. Nah, sore sekitar 4:30 ini kita pulang dulu. Nih sudah sore, kegiatan hari ini unduhnya jeruk ini ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan mensupport channel saya ya. Terima kasih banyak yang sudah mensubscribe, like dan komennya. Terima kasih. Oke, ini hari ini dapat sekitar 1 kuintal. Nah, seperti ini. Nah.
Oke. Okay. Yo, ora iso nunggu. Nah. Nah itu. Apa kuwi jenenge kae? Kae lho, padang-padang jenenge apa? Nah, sore ini kawan, wis jenenge lek Rokim. Oke, terima kasih. Kita sambung lagi lain kali, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.